Angin kencang terjang Tanah Toraja, rumah rusak tertimpa pohon tumbang. Satu rumah warga rusak berat tertimpa pohon tumbang di Kabupaten Tanah Toraja Tator, Sulawesi Selatan Sulsel. Insiden ini terjadi di tengah hujan deras dan angin kencang. Peristiwa tersebut terjadi di Desa Simbuang, Kecamatan Mengkendek sekitar pukul 22 WITA. Beruntung kejadian ini cepat diantisipasi keluarga korban untuk menyelamatkan diri. Kejadiannya malam, Pak, karena memang waktu itu hujan deras sama kencang angin. Terus langsung tiba-tiba pohon besar depan rumah jatuh, kata pemilik rumah Rudi Aminah kepada Detik Sulsel. Dia menceritakan, saat itu dirinya bersama 5 orang keluarganya sedang duduk di teras. Kemudian hujan dan angin kencang tiba, membuat pohon besar jenis cemara jatuh menimpa bagian depan rumahnya. Kita langsung lari semua, pohonnya pas jatuh di bagian depan rumah. Untung kita tidak ada yang kena, ungkapnya. Akibat kejadian itu, rumah Lydia porak-poranda. Beberapa perabot yang ada di dalam rumah juga ikut tertimpa seperti lemari pakaian, televisi, dan meja belajar rusak. Rusak semua, tapi yang kita bisa syukuri anak-anak sama keluarga lainnya tidak yang tertimpa pohon, ujar Lydia. Babinkamtibmas Mengkendek, Bribka Markus Nopin membenarkan kejadian tersebut. Dia membeberkan, atas kejadian itu satu rumah mengalami rusak parah dengan kerugian yang ditimbulkan kurang lebih 80 juta rupiah. Betul, kami tadi dengan warga desa setempat gotong royong membersihkan puing-puing yang ditimbulkan. Tidak ada korban, tapi kerugian ditaksir kurang lebih 80 juta rupiah, tandasnya.